Yo, what's up guys? So sebelum itu, sebelum korang nak tengok video ni, so korang pergi tengok dulu aku punya intro terbaru. So ya, tanpa berlama lagi, so let's go to the intro. Yo, what's up, it's your bagai salam, assalamualaikum guys. So ni aku nak mainkan, aku tak mainkan game. Tapi kali ni kita nak membuat tutorial. Ya, ataupun GTA is back guys. GTA comeback semula. Sekian lama kebiasaannya Syah sekarang membuat live streaming dengan YouTube sahaja. Dan ya, so ya, hari ni kita nak chill. So aku nak ya buat record video balik lah. Okay, so sebelum itu, pasang kalau korang dah subscribe lah, komen dan share kepada kawan-kawan semua. Subscribe channel aku, abang aku, dan juga Sima 4G. Aku dah taruh dekat link description ni, korang boleh check je dekat link description ni. So ya, yeah, hari ni ditemani oleh Kikapo, Joy Juice. Sedap juga. So korang boleh dengar guys. Habis cok. Oh, sedap. Okay, so tanpa berlama-lama lagi, so let's go. Kita akan membuat tutorial ini. Let's go. Okay, kali ini kita nak membuat tutorial dari seorang YouTuber, iaitu XK pula, ITSCNZ, iaitu siapa yang tak kenal YouTuber GTA. So yeah, hari ini kita nak review ataupun yeah, kita nak review dia punya mod pack. Dan ya, yeah, so the first thing first, okay, buat siapa yang lupa, bahan-bahannya semua atau ZHI full CPU Z semua aku dah taruh dekat link description ni. Okay, dan kalau korang nak download data dengan APK dia, korang boleh check je dekat link description ni. Aku ada tulis download di sini. Itu adalah terus set pergi ke video ITSNZ. So korang download melalui dekat video ITSNZ saja. So bila korang dah download kat situ, lepas tu masuk dalam balik dalam video aku, lepas tu dah korang boleh ikut tutorialnya. Okay, so ya, yeah, semua benda aku dah taruh dekat link description ni. Harap korang okay, tabah. Okay, so sebab ada yang live, aku live streaming, ada yang cakap bila nak buat GTA, bila nak review GTA balik, apa rindu lah apa ni semua. So thank you. Okay, buat siapa yang baru tengok live streaming aku yang semalam, so thank you guys kepada korang yang dah support aku. Korang bayangkan live streaming 1 jam mendapatkan 100 lebih orang. Thank you guys, thank you. Ini macam bos aku bagi. Okay, so tanpa berlama-lama lagi, so let's go, kita akan membuat review GTA Mod Malaysia. Let's go. Okay, the first thing first yang korang kena buat, iaitu korang kena masuk dekat ZHI. Masuk ZHI. Dan benda yang pertama yang korang nak kena buat, iaitu korang masuk dekat folder download. Okay, dekat depan ni ada dua zips. Okay, satu ada APK GTA SA Lite, yang kedua ada modpack special sempena 5k subscriber by ITSNZ GPU Arena.7Z sahaja. Okay, kali ni aku nak belah, aku nak sebelah pihak kepada TNZ, ITSNZ. Aku nak cakap mod ITSNZ buat yang ada Adreno dan juga Power VR saja. Mali ITSNZ tak taruh. So kalau korang tanya kenapa, pergilah tanya dekat dia, jangan tanya dekat aku. Aku bukan aku buat, aku just nak review saja. Okay, the first thing first yang korang kena buat, korang kena extract here data dia. Caranya, korang kena tekan sekali dekat modpack special sempena 5k subscriber by ITSCNZ. Korang tekan sekali dan korang pilih extract here. Okay, password dia, password Adreno dan juga Power VR ni berlainan, so tak sama. So aku bagi password password Adreno saja. So kalau Power VR, akhir video aku akan just tulis je. Okay, dekat mana-mana, so korang kena perhatikan, jangan skip video aku. Okay, so password untuk Adreno iaitu, alamak, tertutup lah muka aku. Okay, password untuk password Adreno iaitu janganlah
skip video. Okay. Aku ada tulis dekat sudut mana aku tulis ni untuk password Adreno saja, bukan Power VR. Okay, Power VR last video nanti aku bagi. Janganlah skip video. Ini untuk Adreno, okay? Okay, so bila kau dah install, bila kau dah tulis password macam ni, kau tekan okay. Okay, sambil kita tunggu dia berjalan, so sambil tu kita berborak. Dan ya, apa khabar korang semua, sihat atau tidak? So hari ni Syam minta maaf sangat-sangat sebab aku dapat live satu kali sahaja. Satu hari, sepatutnya cuti aku nak live satu hari dua live streaming. Dan ya, banyak sangat banyak orang yang suruh aku live dekat Facebook. Syah live dekat Facebook macam solo. Syah live sana sini sana. Susah. Dan ni aku nak bagi tahu, kalau korang nak suruh aku live dekat Facebook, korang beli beli pula. Korang pergi follow aku punya face FB page gaming punya. This guys. Ni. Okay, ni korang nampak ni. Itu XK Syah Club _. Okay, itu adalah FB gaming aku. Pergi follow sekarang juga kalau korang nak suruh aku live streaming dekat Facebook. So supaya korang dapat tahu guys, okay, pergi follow ramai-ramai, okay. So yeah, bila korang nak extract here dia punya data dan dia keluar satu folder, korang masuk dekat folder tersebut. Dan dekat sini ada folder com.rockstargame. Cara korang nak pindahkan folder com.rockstargame ni, korang just tekan nama-nama. Lepas tu korang pilih card. Kalau kau pilih, dia memperlambatkan ruang korang dengan masa korang dia akan makan. So kalau card ni, ruang dan juga masa akan menjadi selebih singkat. So korang pilih card, tekan modpack. Lepas tu korang pergi dekat device memory, tekan Android. Lepas tu korang pergi dekat folder data dan korang paste. Cara korang nak paste, tekan bulat warna hijau dekat kanan sudut bawah. Okay, korang tekan sekali. Okay, bila dah settle, so korang pergi balik masuk dekat folder download untuk korang install APK dia pula. Caranya, korang tekan sekali dekat GTA SA Lite. Tekan sekali je. Lepas tu korang pilih extract here. Dan yeah, settle. Dan korang tekan sekali dekat GTA SA. Bila dah keluar APK, korang tekan sekali. Dan korang pilih open. Automatically, korang install lah APK ni. So, simple kan guys? Okay, belajar dengan Syabi Club ni confirm memang macam ni. Macam tu, double tau. Okay, so bila korang dah install APK ni, korang tekan done. Dan korang just keluar. Dan ya, korang boleh tengok guys paper aku PUBG MXK Syah. Gila bos. Okay, bila korang dah siap install apa-apa semua. Dan ya, aku tutup ni. Tutup. So ya, yeah, so kita boleh membuka gamenya. Okay, ini aku tak tahu dia ni apa ketat, benda semua ketat tak tahulah. Okay, so bila korang dah dapat macam ni, korang just tekan offline. Dan dekat sini dia ada tulis modpack special subscriber thanks 5k subscriber. Okay, bila korang dah sampai sini, korang dah pergi dekat mulai permainan. Pergi dekat muat permainan dan pilih BMX. Thanks sebab sudi download support 10k subscriber guys. Support dia orang guys. Support ITSNZ. Dan nanti kena copyright guys. Susah. Aku pun tak tahulah guys. Okay guys, so selamat datang. So ya, yeah, cara kau nak timbulkan mod menu, slide dari atas ke bawah laju-laju. Nah, duduk kat sini aku nak pause tadi nak apa eh? Vehicle spawn. So dekat sini ada macam-macam. So aku nak bawa Y15. So korang boleh tengok, korang boleh dengar guys dia punya suara macam mana. Kalau korang macam ada nampak glitch tu sikit, disebabkan aku punya ruang macam dah tak ada sangat. So dia akan jadi macam tu lah. Dia akan jadi lag dan benda semua. Kalau tak ada apa-apa, dia akan jadi okay, lebih okay lah. Okay, so maybe sampai situ je lah kot kan untuk review kita kali ni. Tak adalah panjang sangat. Betul tak? Aku pun aduh, sesama kan guys. Serius doh. Oh, sedap.
Oh. Okeylah bos, mungkin sampai sini je kita outro dengan Y15 kita. Okey guys. Okey guys, so thanks for watching this video guys. Sila button subscribe, majlis dan on notification button. Dan kalau korang nak password Power VR, ada aku tulis dekat atas ni. Okey. Aku pergi cepat-cepat untuk siapa Power VR, GPU Power VR ataupun Adreno. Adreno aku dah tunjuk, so Power VR aku dah tunjuk dah. Kalau settle, so thanks for watching this video. Hit the button, subscribe, like, comment, share. Bye-bye, assalamualaikum dan peace. Bye-bye guys, assalamualaikum, ciao.